Halo semuanya, hari ini aku mempelajari pelajaran penting tentang kegigihan. Saat Mavis harus pergi ke bengkel diesel untuk perbaikan, Papa Ngawas Gendut meminta Dan untuk melakukan tugas Mavis di tambang. Tapi saat Dan berusaha mengatur gerbong-gerbong merepotkan, mereka sangat-sangat merepotkan. Toby dan Henrietta memberitahu Dan, dia harus bersikap tegas kepada gerbong-gerbongnya. Itulah cara Mavis melakukan tugasnya. Walaupun pekerjaannya sulit, Dan tidak menyerah. Dia mengambil napas yang dalam dan dia menunjukkan gerbong-gerbong merepotkan. Dialah pimpinan mereka. Setelah itu, Dan berhasil mengendalikan segalanya. Bahkan gerbong-gerbong merepotkan. Saat Mavis kembali, dia berterima kasih kepada Dan karena telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Itu sebabnya bersikap gigih dan pantang menyerah membantumu menyelesaikan apapun juga.